Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'in Ala umurid dunia wal din Wassalatu wassalamu ala imamil anbiya wal muttaqin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajmain Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Manusia dengan segala kesempurnaan yang Allah Ta'ala berikan kepadanya Tetaplah hanya sebatas seorang manusia Yang dihiasi eh, dengan berbagai macam kesalahan, kekhilafan, dosa dan lain sebagainya Sehingga tidak salah bila ada pepatah yang mengatakan bahwasanya Al-insan mahalul khoto iwan misian Manusia merupakan tempatnya kesalahan tempatnya khilaf, tempatnya dosa, dan lain sebagainya akan tetapi yang menjadi e, pertanyaan dalam diri kita e, bagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw apa yang menjadi respon dari Nabi Muhammad saw ketika ia berhadapan dengan orang-orang yang melakukan satu kesalahan akan apa yang sudah diperintahkan oleh Nabi Muhammad saw e, direwetkan dari Abu Hurairah e, bahwasanya ada salah seorang sahabat Nabi Muhammad dia datang ke majelisnya Nabi Muhammad saw Kemudian dia bilang halak tuh tidak mengucapkan salam, tidak menggunakan mukaddimah dan lain sebagainya. Dia duduk di majlisnya Nabi Muhammad. Kemudian dia bilang halak tuh aku binasa ya Rasulullah, aku hancur ya Rasulullah. Kemudian Nabi Muhammad katakan kepada dia malak apa yang menyebabkanmu sampai akhirnya engkau berkata dengan mengatakan halak tuh aku binasa. Kemudian kata orang ini, kata sahabat ini, wakak tu alam murati wa anasain. Aku melakukan hubungan suami istri wa ana dan aku sedang dalam keadaan puasa. Kemudian Nabi Muhammad saw katakan kepada dia, karena memang ia melakukan satu kesalahan, tidak menjalankan akan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa taala. Nabi Muhammad katakan, ya, oleh karena itu engkau harus bebaskan budak. Kemudian orang ini bilang, La ya Rasulullah, aku tidak mampu untuk membebaskan budak karena aku orang yang miskin, tidak mampu, tidak bisa untuk membebaskan satu budak sebagaimana yang kau perintahkan. Kalau memang kau tidak mampu, maka hendaklah bagimu untuk berpuasa syahro ini mutatabi'ain. Dua bulan berturut-turut. Kemudian sahabat ini pun berkata lagi, aku pun tidak mampu ya Rasulullah untuk puasa selama dua bulan. Kemudian Nabi Muhammad memberikan opsi lain kepada dia dengan mengatakan, kalau memang engkau tidak mampu juga, maka bagimu engkau harus melakukan Ya, memberikan 60 makan untuk orang-orang miskin yang ada di sekitar kemudian sahabat ini pun berkata ini berat bagi saya rasulullah karena saya orang miskin bagaimana saya bisa memberikan makan kepada 60 orang miskin dan tak lama kemudian ada salah seorang dari sahabat nabi muhammad saw datang menghadiahkan satu karung korma Kemudian Nabi Muhammad pun terpikir untuk memberikan korma ini sampai akhirnya diberikanlah korma ini kepada sahabat tadi. Nabi Muhammad berkata kepada dia, silahkan ambil korma ini dan sedekahlah ke enam puluh orang miskin yang ada di sekitarmu. Kemudian sahabat ini berkata lagi kepada Rasulullah dengan mengatakan, Ya Rasulullah, Engkau perintahkan saya bersedekah ke 60 miskin di kampung saya Sedangkan di kampung saya yang miskin hanyalah keluarga saya Kemudian Rasulullah SAW tersenyum melihat apa yang dikatakan oleh orang ini Sampai akhirnya Nabi Muhammad katakan Silahkan bawa korma ini dan makanlah korma ini untukmu dan untuk keluargamu nah, Inilah merupakan gambaran dari wujud rahmatnya Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad orang yang tegas Beliau menjelaskan hukumannya Beliau menjelaskan kafarah yang harus dia kerjakan, akan tetapi ketika dia tidak mampu untuk melaksanakan kafarah itu, Nabi Muhammad SAW memberikan solusi, memberikan jalan keluar akan permasalahan yang dihadapkan. Begitu pula menjadi contoh yang begitu luar biasa ketika Nabi Muhammad SAW melakukan satu peperangan yang begitu besar dalam Islam yaitu perang Uhud. Nabi Muhammad berpesan kepada 50 sahabatnya para pemanah untuk standby untuk tetap di atas gunung Uhud. Akan tetapi, mereka tidak mendengarkan akan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Mereka turun dari Gunung Uhud karena melihat begitu banyaknya harta rampasan yang berada di lembah Uhud pada saat itu. Mereka turun sehingga kekosongan ini dimanfaatkan oleh kaum kafir Quraisy, yang pada akhirnya mereka memukul mundur kaum muslimin yang kemudian banyak dari kaum muslimin yang wafat dalam peperangan Uhud termasuk diantaranya paman Nabi yang bernama Hamzah bin Abdul Muttalib kemudian setelah Nabi Muhammad kembali ke Madinah al Munawwarah Nabi Muhammad tidak sama sekali memarahi 50 pemanah ini tidak mencacinya, tidak memukulnya atau memutus hubungan silaturahim kepada mereka Yusuf Nabi Muhammad SAW memaafkan akan kesalahan yang telah mereka lakukan terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini merupakan satu pelajaran untuk kita bagaimana kita diminta untuk senantiasa berbuat baik kepada sahabat kita meskipun mereka telah melakukan satu kesalahan dalam kehidupan kita. Apakah kita memutus silaturahim sebab kesalahan yang mereka lakukan atau kita tetap menyambung tali silaturahim sebagaimana sudah dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.